Langsung terbang akhirnya. Lihat teman-teman, cara ngulur benangnya enak banget nih. Lihat, siap. Lepasin, seolah-olah ini adalah klewang, apa nama, tewang kata teman-teman itu. Lihat teman-teman, sampai ada yang naik genteng main layangan depan rumah saya itu. Ini rival saya ini. Oke teman-teman, hari ini di Ramadan hari pertama kita sambil ngabuburit itu kita main layangan banyak sekali di atas. Jadi hari ini ramai sekali. Saya di dak di atas rumah ini. Jadi enak banget terbanginnya. Ada satu trik bagaimana supaya layangannya itu mudah sekali terbang. Begini teman-teman. Kalau kita beli layang-layang, standarnya begini. Itu susah sekali terbang. Nah, supaya mudah terbang apa? Belakangnya ini harus sedikit diikat. Diikat belakangnya ya. Dikasih ikatan supaya apa? Supaya ini itu ada melengkung begini. Jadi anginnya tuh gampang nampungnya dan gampang terbangnya. Gitu teman-teman. Dan posisi tali ini kalau nah, kelihatan ya. Kalau tali ini, tali kalau orang Jawa bilang gadrakan, gadrakan itu apa ya bahasa Indonesia saya nggak tahu. Kalau posisi seperti ini nanti akan terbangnya nggak bisa tinggi. Karena apa? Karena ini posisinya terlalu dekat dengan puncaknya, jadi akan begini nanti terbangnya. Nah, kalau supaya bisa lebih tinggi ini harus kita mundurin posisinya begini. Bentar. Nah, posisinya begini. Ini akan bisa tinggi, cuma nerbanginya agak susah karena apa? Karena posisinya enggak sejajar. Cuma kalau sudah bisa terbang itu akan bagus sekali tegak lurus dan benangnya itu benar-benar kencang itu ya. Baik, teman-teman, langsung kita terbangkan saja. Anginnya lumayan nih untuk nerbangin layang-layang, yuk. Wah, ini ada yang nyangkut nih benangnya. Bentar. Anak saya udah gak sabar. Lompat-lompat melulu ini. Langsung terbang akhirnya. Mudah sekali terbanginnya teman-teman. Kenapa? Karena dari ujung kiri ke ujung kanan tuh kita ikat, jadi ada lekuan untuk udaranya tuh sangat mudah sekali ketampung ya. Jadi terbangnya gampang banget ini. Lihat teman-teman, cara ngulur benangnya enak banget nih. Lihat, siap. Lepasin, seolah-olah ini adalah klewang, apa nama, tewang kata teman-teman itu. Lihat teman-teman, sampai ada yang naik genteng main layangan depan rumah saya itu. Ini rival saya ini. Baru selesai ngomong, akhirnya sangkutan juga dan putus. Benang 400 meter melayang. Belum sampai maghrib, layang-layang udah putus, jadi kita sudah istirahat tuh, terbang jauh banget tuh. Oke teman-teman, mohon maaf, langsung kita upload saja karena layangannya udah putus. Jauh banget, jauh banget, jauh banget, itu dikejar-kejar.